Sum, udah siap kau anu ini itu, Sum? Udah lo kain, ha, udah bersih. Ih, bau kali tai kucing di sini, ah. Udah kau nikmatin aja itu, bobo. Sedap dikitnya itu. Soalnya itu pupuk untuk bungaku. Makanya bungaku agak-agak subur ini kan. Udah. Subur ya suburlah tanamanmu, tapi enggak tai kucing juga lah, Kak, menyiksa orang. Ya udah kalau enggak kau sapu aja itu banyak daun sampah-sampah tuh. Iya, Kak. Tapi nanti kau tambah-tambahin dikit lah ya uang jajanku ya. Kau ini kalau disuruh ada aja imbalannya. Yang duit lah inilah itu banyak kali tetek bengeknya. Di mana sih Kak bordir pakai tenaga orang itu gratisan, pasti semua dibayar loh. Tapi aku heran sama bunga-bungamu ini, pohon-pohon buahmu ini. Bisa subur kan, padahal enggak pernahnya kau siram. Memang jarang ku siram. Kayak gitulah memang tangan-tangan ilmuwan ini. Enggak harus disiram pun subur. Kalau dulu kan Nining tiap hari nyiramin. Kalau sekarang ya mau tak mau. Kayak aku sekali-sekali aja lah menyiram. Oh gitu. Lapar lu aku, Kak. Kok lapar juga kan? Makan mie sop yuk. Iya kan, Cum. Lapar. Agak bunyi-bunyi juga ini perutku. Ya udah aku tinggalkan dulu. Kalau enggak kita makan mie sop dulu yuk. Kan kayak gini enak lu. Baik Kakak Kande. Baik kali Kakak. Hei Is, dari mana Kak Momo? Udah sehat dia? Ya kayak gitulah Ti, udah agak mendingan. Cuma semalam itu dia demam, mungkin karena efek dari terkilir itu kakinya. Ih, syukur kali lah kayak gitu ya kan Is. Kupikir makin parah loh. Syukur apanya? Orang masih sakit kayak gitu, dia jalan aja masih pincang-pincang kok. Tapi ya masih bisa beraktivitas lah. Masih pincang-pincang dia ya Is? Apa kita songgot aja dia ya? Hah? Songgot? Apa itu songgot? Kok baru dengar aku, acara apa rupanya itu? Disonggot itu Is, diupah-upah, dikasih semangat. Tapi dia gak boleh tahu, harus diam-diam kita. Oh, terus kalau misalnya kita mau nyonggot Kak Mumu, apa aja rupanya itu? Ya, kita bawa balai-balai gitu kan. Terus itu nanti kita bawa tepung tawar, kita upah-upah gitu. Biar balik semangatnya gitu loh. Ya udah loh Ti, kalau misalnya kita mau buat kayak gitu. Tapi kalau misalnya suruh tetean, aku gak ada duit lah Ti. Kalau masalah tetean itu gosok kok pikirin, udah aku aja itu yang buat semua. Sayur! Aduh, kok sepertinya mendung atuh ya? Bi, mau kemana? Eh, yang mau jualan sayur atuh teh, jadi mau kemana lagi? Bi, belum habis ya sayur bibi. Iya, belum habis, tapi tinggal sedikit lagi atuh. Tinggal bayam, daun pisang, wortel, ya ini, inilah yang ada di sini. Oh, aku nyari terong lah Bi, gak ada terong ya? Aduh kalau terong mah, teh ayak atuh, ayaknya tuh wortel, atau teh Nining mau daun pisang, wae di sayur. Manalah pula bisa daun pisang di sayur, Bi? Untuk apa aku daun pisang? Ya bisa untuk buat lemet, terus kue, buat nagasari, terus untuk membungkus nasi, bungkus kacang kecipir juga bisa. Buat lontong kayaknya enak ya kan, Bi? Masa awak makan lontong setahun sekali aja pas lebaran awak masak ya kan? Maunya hari-hari biasa pun awak masak lontong juga walaupun sikit ya kan, Bi? Ya udah tuh, dibeli wae ini daun pisangnya. Besok udah ntar aja. Ya juga sih, Bi. Tapi kalau misalnya aku masak lontong, Bi, gak mungkin sayurnya cuma pakai wortel aja kan? Kan butuh labu jipang, butuh gori. Kayak mana ya? Aduh, Teh Nining, kok ribet-ribet atuh ya? Kan bisa delivery atuh sama saya. Pesan apa, nanti saya tinggal antar wae. Bisa kayak gitu, Bi. Maulah aku kalau bisanya kayak gitu, biar gak capek aku ke pajak ya kan? Aku mau gori, ya kan Bi, labu jipang, ayam. Ayamnya 3 on aja lah, gak sebaik banyak. Orang aku berdua aja sama kestel kan. Terus kelapa lah, Bi, cabe sama tauco lah, sama tauco. Berapa itu, Bi? Iya. Berapa tuh ya? Bentar. 10 ribu. Kok 10 ribu atuh ya? 10 ribu kemurahan atuh, saya gak dapat apa-apa. 5 ribu wae lah. 5 ribu ya Bi ya? Nah ini lapas sekali ada uangku 5 ribu. Nah ini 5 ribu ya Bi, ini kudep. Ini udah semua betul berarti kan? Ini daun pisangnya aku bawa udah sama daun pisang kan Bi ya? Iya, aduh. Aduh kayak gini kan saya juga jadi enak atuh ya. Terus ini kembaliannya gimana atuh teh? Gak apa-apa Bi, udah. Baliknya itu udah untuk Bibi aja lah itu. Udah hitung-hitung ongkos pengantaran delivery kan apa? Instan dia COD langsung diantarkan. Yaudah makasih ya Bi, ini kubawa ya Bi ya. Iya teh. Aduh Teh Nining, baik pisan atuh ya. Kembaliannya untuk diambil. Aduh ada berapa angka ini ya? Wah, ini sepertinya teh uang 1000 ini. Banyak banget hari ini. Saya dapat untung. Sayur!
Is, udah masak itu pulutnya, udah aku masak. Oh iya, udah semua itu kan? Dekat juga dari sini motong jalan ya. Woi, udah di sini aja kok ya Is, dari tadi. Eh, dari tadi, kok dari mana kok bawain daun? Mau bikin lon? Soalnya Is, ku tengok tadi di situ BEM kan, makanya ku beli daun pisang. Eh Ti, udah memakeup aja sekarang ya, udah kayak jarket. Sekali-sekali lo aku makeup kayak gini Ning, cantik aku kan Ning. Eh, pas sekali lah kau di sini Ning, aku mau bikin acara upah-upah untuk Kak Mumu. Oh iya ya Ti, ih bagus juga itu kayak gitu ya kan Is, biar semangat dia itu pasti habis jatuh itu terkejut dia itu, hilang tuh semangatnya, kalau kata orang Batak itu hilang tondinya. Itulah, hari ini mau aku buat, itu udah aku masak pulut, udah ada juga bale-baleku. Kalau udah adanya bale-balemu udah pas lah itu Tati, buat aja lah terus. Eh Is, kayak mana Kak Mumu, udah agak enakan apa belum dia, apa masih kayak mana keadaannya, apa kayak demam atau apa gitu enggak kan? Ya kayak gitulah Ning, namanya orang terkilir pasti pincang-pincang. Orang kata dia, dia kencing aja dia susah, sampai dia mengkekek dulu kakinya satu kayak gini. Ya udahlah kayak gitulah biasanya. Sakit kali loh kakiku, kayak mana nih ya sawahku lagi. Siapalah yang menjaga di sana nanti tuh ya. Habislah itu dibuat burung itu nanti. Eh Is, kalian dari sini aja. Ipa sekali lah kalian datang di sini. Apa namanya, si Tati ada rencana mau upa-upa Kak Mumu. Apa itu Kak menyonggot-nyonggot? Tradisi apa? Menyonggot-nyonggot itu artinya dikejut-kejutkan dia biar semangatnya itu balik lagi. Karena kan dia habis jatuh. Oh kayak gitu, menyonggot-nyonggot itu dikaget-kagetin gitu. Aku pun juga baru taunya, itu pun taunya dari Tati aku. Ya udah di sini aja kita buat. Itu udah aku masak itu pulut kuning sama apa telur ku rebus itu tadi. Oh iya, ya udah bawa sini lah biar kita kerjain. Ya udah ayolah. Ayo Ning, aku ngambil pulutnya, aku ngambil balenya yuk. Iya Ti, semenjak dia makeup banyak kali tingkahnya kan. Iya kan, betul yang dibilang Nining. Waktu malam tahun baru itu aja aku terkejut loh nengok Sido dia. Kayaknya baru pandai belajar makeup dia. Entah sama siapa dia belajar makeup itu. Iya ya kan? Bulu mata ada tebal kali, panjang kali kayak gini ya. Kayak bulu apa? Kayak bulu lembu, bulu mata lembu. Sampai bad pun dia gak mau ngomong. Kayak gitu dia semalam baru kemarin. Is, ya Allah Kak Tati ini mau cantik tapi nyiksa diri ya, kasihan kan. Eh, menyonggot-nyonggot itu tradisi mana? Aku baru denger loh. Dari mana ya? Sebenarnya di mana-mana juga sama aja, cuman beda-beda nama aja ya. Ada yang bilang disonggot, ada yang bilang upa-upa, ada yang apa lagi ya, lupa aku. Pokoknya sama aja nih, beda-beda bahasa aja nih itu. Oh, maksudnya itu kayak tradisi Jawa itu kayak diamong-amongin gitu kayaknya ya, Wak. Ya kayak gitulah mungkin, kurang lebih. Aku enggak tahu-tahu kali lah. Jadi kan, Wei, berhubung karena kamu ini kan orang Batak, jadi namanya disonggot. Kalau orang Jawa bilangnya diamong-among. Iya. Kalau orang Karo bilangnya dinyenget-nyenget gitu. Iya, kalau di kampungku kayak gini lah, pakai bali-bali kayak gini. Terus ini kenapa balinya bali Melayu? Nggak ada loh, Ning, dipajak. Makanya ini aja lah tadi ku beli. Oh, kalau di kampung kau pakai ini ya, pulut kuning ya, Ti. Kalau misalnya Jawa biasanya kayak nasi, urap, telur gitu aja sih. Itulah kita Is, kita kan beragam-beragam budaya Indonesia ini kan tradisinya banyak kali ya kan. Jadi kalau aku kan udah biasa di Medan ini udah banyak aku jumpa orang Batak, orang Karo, tahu aku kayak gini semua tradisinya. Nggak apa-apa itu sih kau pakai ini Ti, dia kan orang Batak, kau pakein Melayu. Nggak apa-apa loh Bor, sama aja nya itu, yang penting untuk kau baikkan ini, nah bukain nah. Bengkak kayak gini ya. Semalam itu udah dikusuk, apa kusuk lagi aku. Tapi sakit kali nih dikusuk. Nah, udah siap ini. Yolah, sekalian nanti ku bawakan berasnya itu ya. Ya udah ayo, biar sekalian dibawa itu semua. Ayolah gerak, bawa ya, Sum. Siap. Sum bawa ini, Sum. Ya aku titip daunku dulu sini ya. Tidurlah aku dulu sambil nunggu si Roma beli makan malam nanti. Wah, kau tengok dulu lah itu rumah Kak Mumu terbuka apa enggak, nanti dia tidur. Ya, takutnya nanti kita udah kayak gini sia-sia pula dia enggak di rumah. Terbuka kok pintunya? Aman kok.
Yaudahlah, yuklah kita masuk, yuk. Pelan-pelan, biar gak ketahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kalian ngapain kesini rame-rame? Ini, kau mau diupa-upa sama si Tati? Ya ampun, terkejut kali loh aku. Kok bisa lah kalian bawa-bawa balai ini loh, Ti? Ini loh, Kak. Si Tatinya punya ide tadi tuh. Mau menyonggot katanya untuk kau, biar semangat kau balik lagi. Biar gak pigi tondimu. Iya loh, kan kita udah lama juga bertetangga. Ya harus saling tolong-menolong, saling pengertian gitu kan enak. Makasih ya weh, udah sampai repot-repot loh kalian buat kayak gini. Betul-betul terkejut loh aku. Ya udahlah, ayo kita upa-upa dia. Angkat itu nih. Ayo-ayo Sum, naikkan ini Sum. Naik. Kamu kau di tengah Kak, biar bisa kami upa-upa. Angkat-angkat Sum. Kak, kau ke tengah lah Kak. Kakimu awas sakit itu. Sana ya, sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat-sehat kau ya Kakmu ya. Balik semangatmu. Jangan sakit-sakit lagi. Iya Kak, dari aku tambahannya panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat ya Kak. Amin. Kami upa-upa kau. Baliklah tondimu ya. Yang jatuh itu ya, jangan pigi tondimu dah. Sehat-sehat kau ya Kak, jangan stres kau. Makasih ya weh, udah kalian songgot-songgot aku kayak gini. Gak tahu lagi aku kayak mana cara makasihnya makanya. Iya lah, diupa-upa lah biar semangat. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Kur semangatnya. Baliklah tondinya tadi kan. Nah, geserkan dulu Mak Jarket. Sehat-sehat ya kok Kak. Murah rezekimu, cepat sembuh ya. Ya udahlah Kak Mumu, kau makan ini pulutnya biar lengket doa-doa tadi. Semoga cepat sembuh kau ya. Amin. Iya Is, makasih ya we. Terus aku ngapain ini dari tadi? Nggak ada bercakap aku dari tadi. Hah? Makan pulut sama-sama. Mumu cantik kita yang punya. Iya betul ya. Waktu malam tahun baru itu aja aku terkejut loh dia keluar dengan esedonya warna hijau itu. Kayaknya mandi baru-baru. Apa? Ulang lah. Mandi baru-baru makeup. Yuk. Itulah kan Is, kita kan beragam budaya Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah makanya banyak tradisi-tradisi kita ini kan. Kalau aku sih tetap cinta Indonesia. Minum cinta usus. Tapi kok kayak tadi, mau 4-3 hari. Gak apa-apa. Rambutnya. Masuk pulut rambutnya. Masuk pulut rambutnya.